Shalom jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru, selamat berjumpa dalam renungan Hikmat Pagi. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang kemarin hingga hari ini Tuhan, dan kami terus percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang akan terus menyertai kami dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong persiapkan hati dan pikiran kami, biarkan kami bisa mampu memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Tuhan selalu bersama kita. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, sejak saya kecil, Yesaya 46 ayat 4 ini sudah menjadi salah satu ayat hafalan di sekolah minggu. Ayat ini semakin terpatri di dalam ingatan saya karena ada sebuah lagu yang diciptakan berdasarkan ayat tersebut. Dan sepanjang sepengetahuan saya, ayat tersebut lebih sering disampaikan oleh para hamba Tuhan untuk anggota jemaat yang telah berusia lanjut. Perikop Yesaya 46 ayat 1-13 ini adalah pernyataan Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk bangsa Israel yang sedang mengalami kesesakan sebagai tawanan. Meski mereka telah ditawan oleh bangsa lain akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah, ternyata mereka masih tetap saja menggendong patung dewa-dewa yang mereka sembah. Sekalipun dewa-dewa tersebut tidak dapat menyelamatkan atau tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Bahkan di dalam keadaan yang sulit, tetap saja mereka sendirilah yang harus menaikkan dan membantu meletakkan patung-patung tersebut ke atas hewan pengangkut beban. Oleh sebab itulah Tuhan mengingatkan bangsa Israel, apalagi yang mereka harapkan dari dewa-dewa kesia-siaan yang mereka sembah itu. Bagaimana mungkin patung-patung itu dapat menolong bangsa Israel, padahal untuk berjalan sendiri saja mereka tidak bisa, sehingga belum apa-apa sudah menjadi beban berat bagi pembawanya. Tuhan pun menegaskan di hadapan umat Israel bahwa sesungguhnya Dialah Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dan disamakan dengan siapapun dan apapun juga. Ia sungguh tidak tertandingi di dalam ayat 5. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dan tidak lekang oleh waktu. Sekalipun kita sering menyakiti hatinya dan mengecewakannya, Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita dan tidak pernah mengecewakan. Kita akan tetap berada di dalam penyertaannya dan perlindungannya, tetap berada di dalam tangannya. Tuhan berjanji melindungi dan memberkati setiap kita semua, tidak saja hingga usia tua, tapi dikatakan semua itu sudah menjadi perhatian Tuhan sejak kita masih di dalam kandungan. Ayat yang ketiga. Oleh sebab itu, seberat apapun keadaan kita, bahkan di masa tua sekalipun, jangan pernah berubah, tidak setia kepada Tuhan. Percayalah, kita tidak akan menghadapi semua itu sendirian, sebab Tuhan berjanji untuk ada bersama dengan kita. Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu setia di dalam kehidupan kami. Sejak kami di dalam kandungan, Tuhan ada menyertai kami. Dan kami juga percaya sampai hari ini, bahkan sampai usia kami lanjut, hingga kami kembali kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami, memimpin langkah-langkah kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Bapa di surga, kami boleh juga didapati Tuhan setia sampai pada akhirnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.